Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Gaptek. Channel yang berisikan tentang informasi teknologi yang tidak penting buat kalian. Di video kali ini, gua akan membahas sedikit gimana sih cara pantau isi galeri HP anak kalian atau pacar atau teman atau yang lainnya. Bagaimana caranya? Langsung saja kita mulai, guys. Pertama-tama yang harus kalian siapkan itu adalah email dan password dari HP anak kalian. Email Google ya guys ya. Ingat, email Google. Bagaimana cara mendapatkannya? Ya kalian langsung tanya saja langsung ke anaknya. Kalian bisa bohong-bohong sedikit atau bagaimana guys, itu kreatif kalian ya guys ya. Langsung saja kita caranya, kita langsung pergi ke bagian setting pada HP kalian. Terus kalian masukkan akun Google ya. Di sini kalau gua di bagian akun, terus tambahkan akun, lalu pilih yang akun Google. Kita tunggu di sini verifikasi sidik jari. Ini langsung saja kalian login menggunakan emailnya ya guys ya. Oke, di sini gua blur ya guys. Oke, jika sudah masuk seperti ini, kalian ikuti, saya ikuti. Terus pilih saya setuju. Oke, jika sudah seperti ini, nih ada masukan tuh login selamat Suryono ini ya, sudah seperti ini maka kalian sudah berhasil login di email email anak kalian dan loginnya di HP kita ya guys ya. Terus cara melihatnya bagaimana? Lihat isi galerinya atau melihat foto-fotonya? Kalian langsung pergi ke Google Foto. Kalau kalian belum download, tinggal download di Play Store. Pasti ada sih, ini adalah aplikasi bawaan Google ya guys ya, atau bawaan HP-nya. Nah, di sini langsung kalian pilih yang pojok kanan atas yang sebelah sini. Terus pilih yang tanda bawah ini. Kalian pilih email yang tadi kalian login atau email anak kalian. Nah, di sini ada tulisan menyiapkan galeri foto. Di sini masih foto-foto akun pribadi kalian ya. Setelah selesai tulisan menyiapkan galeri foto, maka di galeri ini di Google Foto akan muncul ya guys foto-foto dari HP anak kalian. Nah, terus kalian pergi ke bagian atas ini, kalian pilih setelan foto, kalian pilih yang pencadangan, terus bagian bawah nih cadangkan foto berangkat, kalian pilih. Ini supaya tidak yang masuk itu di Google Foto itu tidak foto kamera saja, kalian bisa menambahkannya di sini guys. Sistem dari Google Foto itu adalah mencadangkan foto yang ada di galeri kalian, mencadangkannya ke akun Gmail. Nah, Google Foto itu mencadangkannya hanya kamera saja, foto hasil kamera. Yang lainnya itu enggak, contohnya kayak nih WhatsApp image, WhatsApp dokumen itu tidak guys. Nah, jika kalian aktifkan seperti ini, maka foto-foto yang dikirim dari WA atau WhatsApp image atau WhatsApp dokumen maka akan masuk ke Google Foto guys. Penting sih itu aja, download boleh kalian lakukan. Terus kalian kembali, kita lihat hasilnya. Di sini memang agak lama ya guys ya, tulisan menyiapkan galeri fotonya agak lama. Gak apa-apa, kalian tunggu aja, mungkin sekitar ya 24 jam lah hari esoknya. Kalian lihat lagi Google fotonya apakah sudah
terbackup atau terbaca, guys. Oke. Gunakanlah video kali ini atau tutorial ini dengan bijak, jangan dibuat dengan kejahatan ya, guys ya. Karena ini videonya harus tahu email dan passwordnya. Kalian harus pinter-pinter mintanya, guys, ke anak kalian atau ke pacar atau ke teman kalian. Karena itu benar-benar privasi banget ya, guys ya. Oke, begitu aja dari gua tentang video cara melihat isi galeri atau cara memantau galeri dari HP anak kalian. Sekian dari gua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.